Jakarta. Siapa yang tidak tahu akan Jakarta? Dengan segala kerumitan dan kesibukan warganya yang begitu membara setiap harinya. Menurut data dari mongabay.com, Jakarta menempati peringkat ke-7 sebagai kota terpadat dari 500 kota yang ada di dunia. Dengan jumlah penduduk yang hampir menyentuh angka 21 juta. Pada awal tahun 2021, Jakarta juga berhasil keluar dari 10 kota termacet di dunia. Data ini menunjukkan bagaimana perkembangan sangat begitu pesat di kota ini. Dengan begitu, tidak menurunkan semangat warga ibu kota untuk melakukan kegiatan ibadah sebagaimana mestinya yang dilakukan umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya Rahmat Tarigan akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam acara Traveler Muslim. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu perkembangan Islam di ibu kota Jakarta, yaitu Masjid Luar Batang. Untuk lebih lanjutnya, mari ikuti perjalanan saya. Berlokasi berada di utara Jakarta dan berdekatan di kawasan padat penduduk, tak halangi para jamaah datang beribadah di masjid bersejarah penuh pesona Masjid Luar Batang. Berlokasi di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, masjid yang berdiri di atas lahan seluas 3.500 meter persegi ini namanya sangat tersohor di kalangan umat muslim Indonesia. Selain sholat, para pengunjung berharap berkah berdoa dari masjid keramat ini. Mereka biasanya juga berziarah di dua makam waliullah Al-Habib Hussein dan murid Tionghoanya yang bernama Kiai Haji Abdul Qadir. Kesohoran masjid dan pendirinya yakinkan para jamaah akan kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. ...284 tahun sudah masjid ini berdiri. Bernama asli Masjid An-Nur, masjid ini menyimpan kisah sejarah yang panjang, dibangun oleh ulama asal Yaman Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Di tahun 1739, masjid berubah nama setelah kisah wafatnya Habib Hussein. Pada saat beliau wafat, ada sedikit cerita yang membuat kita tercengang, yaitu saat proses pemakaman. Awal mulanya, jenazah beliau ingin dibawa ke Yaman, namun dikarenakan ada kendala, akhirnya dimakamkan di Tanah Abang. Dan sampai di tempat, jenazah beliau tidak ada, dan setelah kembali, makam beliau ternyata sudah ada di luar Batang. Dan usaha terus dilakukan agar beliau bisa dimakamkan di Tanah Abang. Namun, 3 kali dilakukan tetap saja sama seperti awal, keranda untuk membawa jenazah beliau selalu kosong dan pada akhirnya dimakamkan di area Masjid Luar Batang. Dari sinilah muncul sebutan Masjid Luar Batang atau Kampung Kurung Batang. Wallahualam bisawab, hanya Allah lah yang tahu dari karomah yang Allah tunjukkan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, pertanda umat muslim segera laksanakan sholat tepat waktu. Disinilah menara tempat azan dikumandangkan. 2 menara baru setinggi 57 meter ini menggantikan menara pertama yang sudah berusia 150 tahun yang sudah tidak digunakan lagi. Desain Masjid Luar Batang gambarkan perpaduan budaya Timur Tengah dan Indonesia. Bagian atas menara berbentuk kerucut yang terinspirasi dari Turki, sementara pucuk atap masjid berunduk-unduk bergaya Jawa. Perpaduan dua budaya jadikan masjid unik dan indah. Ciri khas lain yang dimiliki masjid ini adalah 12 batang tiang yang dimiliki masjid. 12 batang tiang ini menjadi pertanda tonggak awal berdirinya masjid tertua di Jakarta ini. Alasan lain orang terus berdatangan ke masjid ini ialah air sumurnya karena dapat dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Rasanya juga berbeda-beda, terkadang asin, tawar, dan juga entah.
Anta ialah tidak asin dan juga tidak tawar. Ratusan tahun berdiri, bangunan masjid direnovasi agar tetap kokoh berdiri. Tahun 2000 lalu, masjid ini mengalami beberapa perbaikan diantaranya bangunan utama dan tempat wudu. Air sumur masjid ini juga yang jadi ciri khas masjid luar Batang. Air ini dipercaya bermanfaat bagi pengunjung. Air sumur kerap dibawa para peziarah setelah berkunjung ke masjid ini. Walau bersumber dari air laut Sunda Kelapa, rasa air tak selalu asin. Setiap anak panah yang diciptakan pasti memiliki ketepatan dan sasaran yang berbeda-beda pula, sama dengan berdakwah. Karena setiap berdakwah pasti memiliki metode dan cara yang berbeda-beda setiap orangnya. Maka berdakwahlah, karena berdakwah tidak menunggu kita sempurna. Karena setiap kata yang baik kita ucapkan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Berakhir sudah acara Muslim Travel kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Rahmat Tarigat, Farhan Syah melaporkan untuk Dakwah UIA TV.